Menko Perekonomian Erlangga Hartarto mengaku memiliki strategi ekonomi yang bisa digunakan untuk menghadapi tahun politik. Ia menilai kunci ini penting agar ekonomi tetap tumbuh positif di tahun politik 2023. Kunci yang dimaksud adalah melakukan kompetisi yang sehat sesuai dengan regulasi dan menjaga stabilitas politik. Untuk itu, dalam memberikan kepastian hukum, pemerintah mengeluarkan Perpu Cipta Kerja. Perpu ini dapat memberikan kepastian hukum bagi para investor dalam menunjang pertumbuhan ekonomi Indonesia serta penciptaan lapangan kerja.